Selamat malam pemirsa. Bersama saya Ripka Ayu Amanda. Dalam investigasi malam ini, saya akan menguak sebuah misteri komunitas anak muda yang kita tahu akhir-akhir ini banyak diperbincangkan. Ingin tahu seperti apa komunitas itu? Mari ikuti saya. Berdasarkan hasil pengamatan tim investigasi kami, kelompok anak muda yang sering dibicarakan oleh banyak orang bernama Sudirman FOF. Dan mereka setiap minggu melakukan pertemuan satu minggu sekali. Apa saja sih yang sering dibicarakan? Ingin tahu lebih lanjut? Mari kita telusuri. Oke pemirsa, sekarang saya udah ada di lokasi di mana kelompok ini sering mengadakan pertemuan. Yuk, kita sama-sama lihat yuk. Gue salah patung. Lembat lagi tadi. Hai. Hai. Kita memuji Tuhan bareng-bareng, kita fun bareng-bareng, pokoknya semua kita lagi bareng-bareng. Kalian ngapain aja emang di sini? Maksudnya apa yang kalian lakukan di sini gitu? Kita ini sebuah, kita sebutnya klub. Klub itu? Klub itu apa? Klub itu singkatan. Singkatan jadi dari apa? Community. Community. Jadi klub itu ada kita sebagai satu komunitas. Itu leadership. Leadership. Berarti masing-masing di kita belajar untuk menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin gitu. Dimanapun kita berada, kita menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga unity. Unity itu kita ada kesatuan hati di sini. Dan yang keempat, be the best. Dimanapun kita berada, kita jadi yang terbaik. Wow, keren banget dong. Boleh dong gue gabung? Oh, boleh banget. Boleh.